naik satu tap dan juga hantaran kepada penjaga gol. Ya, agak mudah. Pemain tatan sebelah kiri pasukan Thailand iaitu Sampan Kesi yang memberi ruang kepada Witan sudah beberapa kali untuk pelanggaran larian larian. Jauh kali ini dikawal oleh Jarun Sak. Jarun Sak pula bersorangan. Indonesia di bahagian tengah itu menerusi Zola. Asnawi Mangku Alam sekali lagi naik ke atas. Marinos menanti tetapi ditolak kepada Witan. Witan mencari ruang yang lebih besar, melepaskan rembatan, terus ke rekapan. Tangkapan yang kemas melekat dari korapan Narichan. Itu tenang kali dia ke pasukan kali ini kelab ada ruang di sebelah kiri Witan. Valdo. Di belakangnya adalah Krip Sada. Sekali lagi tindakan yang kurang bijak dari Sani. Thailand akan menjadi tuan rumah kepada pusingan akhir Asia bawah 23 tahun depan, yang akan menjadi platform terakhir sebelum ke Olimpik Tokyo tahun yang sama. Mereka juga akan bermain dalam pusingan kelayakan. Tapi memang ada sedikit kemerosotan dari segi prestasi Thailand. Skor sini. Ya. Dorongan yang baik kali ini. Penjaga gol terpaksa menendang. Tindakan yang berani ditunjukkan oleh Korapan. Dan sekaligus juga Witan Sulaiman mengalami kecederaan. Tapi pujian harus diberikan kepada yang pertama, hantaran seperti ini dari Osvaldo. Osvaldo yang melakukan hantaran lolos. Namun baca permainan yang bijak daripada Korapat, jago pasukan Thailand. Oh, cantik gerakannya, terus melurukan bola ke depan. Dia agak sedikit roboh Marinos untuk melakukan percubaan itu. Kita lihat bagaimana Marinos tolak menolak berlaku dengan Marco Bali ini. Dua pemain membuat binting, dilaburkan dan tinggi, beruang, itu dia. Saya dah cakap, sarankan gol ketiga peribadinya di tournament ini. Dia satu jaringan yang menarik yang dilakukan oleh ketua pasukan Thailand, sarankan. Indonesia bertindak balas. Tendangan yang terkena kepada Bali ini dan Indonesia menyamakan kedudukan. Satu serangan bola yang menarik daripada
Osvaldo Adiles dan akhirnya kad kuning untuk pemain Thailand, kapten mereka Sarikan. Jadi tiga orang sudah kena kad kuning dan untuk Thailand. Kena cuba untuk Indonesia pula di seberang sana. Yang kepada kedudukan siapa? Marinus. Ada satu tandukan, satu lagi gol. Indonesia melalui Madurosi, satu tandukan tipis ataupun glancing header yang dilakukan kali ini daripada nombor 10 adalah Osvaldo Adiles. Indonesia di depan. Satu tandukan yang menarik daripada Osvaldo yang pada awalnya berada di bahagian belakang. Dia lari ke bahagian yang post untuk melakukan glancing header yang mana agak lewat pada tanan pasukan Thailand, iaitu ketua sukan mereka. Pemain di barisan hadapan, pemain penyerang, tetapi Indonesia melalui ketika ini dengan 2-1. Minit ke-64 jaringan itu terhasil. Ya, sudah tentu memberi tekanan kepada Thailand ketika ini. Kuasaan bola yang baik dipampingkan oleh pemain-pemain Indonesia itu sebenarnya memberi kelebihan, namun mereka tidak boleh hilang fokus. Osvaldo Adiles dilahirkan 1 Mei 1917 di Jayapura. Retiret dapat sentuhan yang pertama, satu cross mudah untuk pentingkan gol. Respon daripada pemain Thailand pun, mereka sebenarnya lebih cenderung nak main bola sepak. Mereka tidak mahu terbabit meneruskan pertengahan. Provokasi daripada Nur Hidayat. Peluang untuk Bali ni menebus kesilapannya. Begitu juga dengan kapten Sarikan. Satu limpasan yang dilakukan Retidet. Satu lagi sepakan percuma kepada Thailand. Untuk Thailand adalah Jack Sadakon. Berpeluang menerusi situasi bola mati untuk mendapatkan gol penyamaan. Lepas dengan 5 pemain Indonesia yang membuat benteng, ditambah seorang lagi iaitu Retidet. Berdaya ditepis keluar walaupun ada sedikit biasan sebentar tadi. Jan Sadakon, tendangannya tidak begitu berbahaya. Advantage diberikan kepada pemain Thailand. Jarum sok. Lagi sekali, Nadir membiarkan saja. Tasar cari ruang masuk dalam kawasan penalti. Rembatan dari Tasar, ada halangan yang dilakukan tetapi sepakan gol kepada Indonesia. Tindakan berani daripada Tasar yang lawanan yang ke-16, iaitu yang terakhir. Stadium Olimpik di Phnom Penh yang sekali lagi akan menjadi tumpuan pada pusingan kelayakan bulan Mac nanti, di mana Kemboja akan ditemani oleh Korea Selatan dan juga Australia dalam kumpulan yang agak kuat di Kemboja, dan nampak peningkatan
Satu antara ini baik. Peluang untuk memastikan kemenangan, sayang. Oh, peluang yang kedua. Yang dimiliki di situ oleh Osvaldo Adiles Hay. Penjaga gol terlepas. Tapi lihat kepada lambungan yang cukup cantik untuk melepaskan Osvaldo. Melepasi perangkap offside yang dipasang oleh pemain-pemain Thailand. Lihat bagaimana jalan bijak daripada Osvaldo pada awalnya. Berafat agak begitu huyang, namun masih lagi mampu untuk menepis ibad Osvaldo. Ada Rivaldo, ada Osvaldo Adiles, ada Gianzola. Asia, bawah 22 tahun ni. Kira tahu Asia, Asia Tenggara. Tapi bukan berita ada Ira Rivaldo. Lemah. Okey, sekejap. Lihat kepada situasi ini. Sepakan dan percuma. Yang dilakukan bola tinggi. Ada tepisan. Ada pemain yang mengalami kecederaan. Tambahan 5 minit untuk perlawanan. Thailand terus mengasap. Indonesia dengan 10 orang pemain. Masih lagi terbaring pemain Indonesia. Karakter pemain-pemain Indonesia dan juga Thailand akan diuji di sini. Siapa yang lebih tenang untuk mengawal keadaan dalam pada itu kecederaan yang dialami oleh Rafi Syarahil. Dia terus tertiarap di dalam kotak penalti itu tadi. Amben diberikan kepada nombor 13 iaitu Rahmat Hirianto. Dapat juga membuat cross, keluarkan. Kawasan penalti. Sudah terlepas untuk memastikan kemenangan apabila Osvaldo Hay gagal dalam situasi satu lawan satu. Satu lagi tandukan yang dilakukan oleh Pandini. Dia boleh kawal dulu bola itu dan punya set kepada rakan-rakan yang menanti di luar box. Ya, sebenarnya ataupun beliau hanya dami ya. Oh, dami, right? Kerana ada dua satu lagi rakan option belakangnya. Malaysia bakal ditabalkan selaku juara dengan anak bawah 22 tahun. Penjaga gol Indonesia berdepan dengan risiko untuk dilayangkan kad kuning. Kalau terus melengah-lengahkan permainan. Oh, satu lagi terlepas offside. Pasal mereka sudah memulakan provokasi untuk melewatkan permainan dengan konsentrasi pemain Thailand. Ini permainan betul psikologi ni. Ya. Agak jauh dari korapat Narichan. Dari Balini. Satu tindakan kurang bijak yang dilakukan oleh Tasa. Thailand yang tidak dibolosi di kawasan awal tanpa sebarang kekalahan. Menang menerusi sepakan penalti ke atas Kemboja. Selaku juara 22 tahun AFF. Marinos Wanewa akan menjadi penjari terbanyak bersama-sama dengan Trang Dam Thuk. Mani Payak penjari terbanyak kita dengan 2 gol. Oh, saringkan Prom Super pun akan menjadi penjari terbanyak dia sebab dia dah kumpul 3 gol. Lupa lah. Pelantaran terus ke arah pintu gol. Nantikan tiupan whistle terakhir dari pengadil. Penyokong-penyokong Indonesia yang ke Phnom Penh
sama-sama meraihkan kejayaan skuad bimbingan Indra Syafri. Kritikan ke atas beliau pasti akan luput selepas ini. Kendali yang berusia 56 tahun dari pesisir selatan Indonesia, yang pernah membimbing skuad bawah 16 tahun dan juga Bali United. Sebelum kembali dengan set up remaja Indonesia bawah 11 tahun, mereka menanti sekarang ini whistle penamat. Tetapi kena tunggu dulu sepakan percuma yang diambil. Flip ke belakang, dikejar di sini oleh Bali ini. Lembut kejar, cuba untuk mendapatkan sesuatu. Lontaran ke dalam pada Thailand. Jet Sadakon pendek, cross ke dalam kotak penalti. Tandukan dapat dilakukan di situ dan sekaligus juga pengadil meniupkan whistle penamat. Indonesia juara bawah 22 tahun Asia Tenggara. Ya, tanya kepada Indonesia yang